Assalamualaikum sahabat Sri Berkah. Kamu termasuk orang yang beruntung karena telah mengetahui ramuan kecantikan ini. Karena faktanya hanya dalam waktu satu minggu saja wajahmu sudah bisa cantik, glowing, putih, cerah, merona. Sudah dipastikan pasangan kamu akan klepek-klepek melihat kecantikanmu. Dan yang pastinya sudah enggak malu-maluin saat dibawa undangan atau bepergian. Karena biasanya suamimu melihat wajahmu yang hitam jerawatan dekil bopeng, flek hitam yang banyak di wajahmu membuatnya ilfil. Sekarang kamu sudah bisa pede karena ramuan ajaib yang mujarab dan pastinya buat wajahmu cantik dan lebih muda dari nenekmu. Faktanya, kamu dulu sering terlihat banyak keriput di wajahmu padahal usia kamu masih muda. Bahkan nenek-nenek sekalipun jika memakai ramuan ajaib ini bisa seperti anak gadis. Ramuan ajaib ini bahan-bahannya pun murah, bisa kamu beli di warung ataupun di toko-toko gede-gede atau mana saja. Yang penting kamu beli, jangan mencuri. Kalau bisa kamu minta, itu lebih bagus. Kalau ada yang gratis, ngapain harus bayar, ya kan? Lihat hasil wajahku setelah pemakaian ramuan ajaib ini, nampak lebih bersih, putih, cerah, merona, kan? Itulah makanya aku kasih tahu sama kalian semua. Bahan-bahannya adalah terdiri dari madu. Madu setengah sendok. Sikit aja, jangan banyak-banyak. Kemudian air putih bersih, yang pasti airnya harus bersih, 1 sendok saja. Jangan banyak-banyak. Kemudian bahannya susu. Susu apa saja, yang penting susu bersih. Bisa susu sapi, susu kambing, susu tetangga, susu ASI. Yang terpenting susu putih lah. Cukup kalian gunakan setengah sendok saja. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian kunyit bubuk desaku, kalau nggak ada merek desaku bisa juga kampungku atau merek kotaku. Yang penting kunyit bubuk, jangan sekali-sekali kalian ganti pakai kunyit yang asli, sebab kuningnya nggak akan bisa hilang di wajahmu. Nanti orang-orang mengira kamu kena sakit liver atau sakit kuning. Di sini cukup kalian gunakan kunyit bubuk setengah sendok saja, nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir kita gunakan Ajinomoto. Kalian juga bisa gunakan merek lain. Yang penting micin lah. Di sini pun nggak usah banyak-banyak, cukup setengah sendok saja. Kemudian kalian aduk-aduk hingga menjadi ramuan ajaib yang bisa membuat kalian menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Dalam hati kalian pasti bertanya-tanya, kok nggak dari dulu aku tahu resep ramuan ajaib kayak gini? Untuk itu berterima kasihlah samaku. Kalau udah kayak gini, udah bisa ditaruh di wajahmu. Ini kalau udah merata di wajahmu,
Kalau ada lebihnya jangan dibuang. Bisa kalian pakai di ketiakmu yang hitam, selakanganmu yang gosong, atau pantatmu yang gosong. Untuk ramuan ini bisa kalian gunakan seminggu 3 kali saja, atau kalau malas 2 kali saja, kalau malas juga 1 kali saja. Kalau masih malas juga nggak usah kalian pakai saja, biarkan wajahmu jelek, dekil, kumal, bopeng, terserah kamu. Karena itu wajahmu bukan wajahku, jadi aku nggak peduli. Jangan lama-lama kalian taruhkan di wajah kalian ramuan ajaib ini, cukup 10-15 menit saja. Habis itu cuci muka kamu. Cuci dengan air bersih, jangan sampai nggak bersih. Udah itu aja yang bisa ku bagi sama kamu tentang cara dan bahan ajaibnya.